Oke, lu semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas lagi tentang game terbaru yang akan segera rilis di tahun 2024, cuy. Jadi di sini gue udah siapin ada 4 game dari berbagai macam anime ya, cuy ya. Jadi di sini gue bakal langsung bahas aja dari yang pertama, yaitu sudah pasti Jujutsu Kaisen Curse Class, teman-teman. Dan di sini kita bakal lihat ya di website seperti apa. Nanti kita bakal tonton juga trailernya satu persatu seperti apa ya. Dan di sini Jujutsu Kaisen ini itu aja genrenya adalah Max 2 vs 2 action game. Jadi kayak Brawl Arena gitulah. Kalau kalian pernah lihat game My Hero One Justice, nah gameplaynya seperti itu. Atau kalau kalian pengen lihat full gameplaynya, kalian bisa nonton video gue yang kemarin-kemarin. Nah, untuk game ini bakal rilis pada tanggal 2 Februari 2024. Yang artinya sisa 3 hari lagi ya. Ini kemungkinan videonya bakal gua drop di tanggal 30 karena gua rekaman tanggal 29 malam-malam ya. Kemudian di sini untuk supportnya bisa 1 offline player dan bisa 1 sampai 4 online player. Kemudian untuk platformnya ya guys ya, ini ada di PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam, dan juga Nintendo Switch. Jangan tanya Android, Android kagak ada coy. Kemudian ini ada salah satu screenshot-screenshotnya nih ya. Screenshot-screenshotnya guys seperti ini. Ada si Yuji juga. Untuk karakternya sih jujur lumayan banyak guys. Ada lumayan banyak ya, cuman memang ada beberapa yang tidak dimasukin kayak si Choso. Choso tuh gue gak tau kenapa belum dimasukin cuy. Padahal dia karakter yang menurut gue kuat banget gitu loh. Sedangkan si Kechizu sama si Eso itu masuk guys. Tapi kalau si Choso enggak ya. Nah ini contohnya nih guys ya, Annexion 3D Brawler, gameplay seperti ini. What's your playstyle? Gitu ya. Dan untuk karakter sebenarnya udah banyak banget, cuman kayak gue bakal liatin satu aja kali ya, satu trailer aja guys. Kita bakal tonton bareng-bareng teman-teman. Ini adalah trailer waktu awal-awal ya. Sorry. Yang pertama adalah Yuji dulu, kita bakal lihat gameplaynya seperti apa. Dia tipe-tipe jarak dekat gitu ya mainnya ya. Black Flash. Anjir. Oke, yang kedua adalah si Megumi Fushiguro. Sudah pasti dia bisa nge-summon-summon ya, burungnya, serigala, sama kodok-kodok juga bisa. Yang selanjutnya adalah Nobara. Dia tipe-tipe range nih guys, jarak jauh nih ya. Kalau kalian pengen yang gampang, pakai Nobara enak sih, jarak jauh dia. Cuman ya harusnya kalau udah dideketin bakal susah untuk kabur ya. Next ada Gojo Satoru. Dia bisa teleport-teleport, enak banget ya. Anjir, ultimate dulu guys, Hollow Purple. Yang selanjutnya adalah Sukuna, Ryomen Sukuna. Show me what you've got. You being serious right now? Nothing but boring gutter trash. 2 versus 2 cross technique battle. Ini contohnya guys ya, 2 versus 2. Game ini juga bisa namanya join attack ya guys ya. Anjir, gak sabar sih cok. 2 hari lagi ya, gak sabar guys. Nah, ini gamenya kayak tadi ya. Oke, kemudian di sini walaupun tulisannya coming soon, cuman untuk release date-nya itu 2 Februari 2024. Dan kita langsung ke game yang kedua guys. Oke, yang selanjutnya adalah Dragon Ball Sparking Zero. Ini game juga harusnya bakal rilisnya tahun ini, semoga saja ya. Walaupun sebenarnya untuk pengumuman game ini tuh belum diumumin sama sekali. Cuman gue berharap game ini setidaknya rilis 2024 akhir. Walaupun gue sendiri nggak yakin juga sih. Cuman berdoa saja ya. Nah, di Dragon Ball Sparking Zero ini kita juga sudah dapat trailer terbaru yang sebenarnya tuh sudah rilis waktu tanggal 29. Cuma gue rekamnya ini, gue upload tadi tanggal 30 ya. Dan kita bakal lihat trailer bareng-bareng cuy, karena gue sih juga belum lihat trailernya seperti apa. Tapi sebelum itu gue bakal kasih lihat dulu ke kalian, kalau misalkan di sini developer adalah Spike, kemudian genre adalah action fighting, dan bisa support single player offline dan juga multiplayer online. Wah, berarti enak nih ya. Kita nggak harus main online guys. Tapi sayangnya di sini untuk platformnya tidak banyak ya. Di sini cuma ada PS5, Xbox Series, dan juga PC saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini contoh screenshot-screenshotnya bisa kalian lihat ya. Jujur gue untuk Dragon Ball sebenarnya tidak terlalu ngikutin, cuma gue excited banget pengen mainin ini game. Ntar kalau misalkan udah bisa di pre-order, gue bakal langsung beli ya. The ground will shake. Wishlist now.
Untuk sementara sih baru segini doang guys, karena jujur aja untuk game ini bocorannya masih belum terlalu banyak. Karena untuk trailer pertamanya aja tuh baru muncul kayak sebulan lalu deh, dan trailer keduanya tuh baru muncul kemarin ya. Tuh ya. Late newsnya masih segini doang cuy, karena emang masih dikit banget. Jadi kita mungkin bakal coba langsung lihat kali ya trailer terbarunya seperti apa. Ini dia. Gila cow, ini game baru 11 jam yang lalu diupload videonya, yang nonton udah 2 juta bangke. Banyak ya pecinta Dragon Ball ya. Oh ya, nanti untuk karakternya total ada 164 ya guys ya katanya. Ada 164 coy. Gue selalu udah lihat bocoran-bocoran gitu di Twitter, tapi gue belum nonton. Ini pertama kali gue nonton ini. Goku, Vegeta. Kayak Kakarot gak sih gameplaynya guys? Berantem-berantemnya. Anjir, berubah ya. Ini masih awal-awal lagi sih ya. Wah gila, bisa main sebagai gorilanya dong. The Legendary Warrior. Keren ya. Let me show you. Challenging limits. Tapi kemungkinan untuk kombonya bakal lebih kompleks dari Kakarot sih guys. Gue jujur main Kakarot pusing anjing mainnya. Mungkin gara-gara gue gak kebiasa kali ya. Anjir, kamehameha bos. Transform to new level. Anjir, keren cowok. Anjir, bisa ngadu pukul-pukulan juga ya. Di Kakarot bisa atau kagak ya? Gue lupa lagi. Wah gila. Ya gameplay baru gini doang guys, untuk karakter lain belum diliatin ya. Anjir, Budokai Tenkaichi series. Nah ini guys nih. Nah ini kalau misalkan dihitung ya guys ya, ini total ada 164 seinget gue. Dan ini contoh karakter yang sudah dikeluarin ya katanya ya. Ini ada segini. Ya kali kalau misalkan harusnya sih nyampe ini gak sih guys, nyampe apa Goku yang terbaru banget gitu harusnya ada sih. Dan di sini untuk release date belum ada ya, karena memang baru dibuat kayaknya. Tapi semoga aja 2024 rilis lah ya. Walaupun gue sendiri gak yakin sih, kayak 2025 deh kalau menurut gue pribadi guys. Dan oke, kita langsung ke game yang ketiga kalau gitu. Game yang selanjutnya adalah Spy X A-nya Operation Memories. Ini juga udah muncul trailer yang terbaru, cuman kita bakal lihat bareng-bareng ya, karena gue belum nonton sih. Gue baru nonton itu trailer yang dulu, yang sebulan atau dua bulan lalu gitu, gue gak lupa. Dan untuk tanggal rilisnya di sini juga ada ya, tenang aja guys. Oke, kita bakal langsung baca aja di sini. Jujur untuk website-nya di sini nggak bisa dibuka anjing, jadi gue terpaksa harus lihat dari Bandai coy. Jadi tampilannya simple banget gini ya, harusnya lebih bagus sih guys. Dan oke, kita bakal langsung lihat aja di sini. Untuk rilis data 2024, untuk di platformnya ada di Nintendo Switch, PC, PS5 dan PS4 ya. Untuk Xbox kayaknya nggak ada di sini. Dan ini adalah salah satu kayak screenshotnya gitu ya. Jujur ini game sebenarnya kayak tentang petualangan sih guys, dan gue sebenarnya bukan tipe orang yang suka game-game petualangan gitu-gitu. Cuman kayaknya gue pengen nyobain deh game-game kayak gini ya, karena gue penasaran aja gitu. Dan ini adalah salah satu contoh screenshot waktu di in-game-nya seperti ini. Kayak kita bisa ngebangun-bangun sesuatu gitu mungkin ya kayak misinya. Dan di sini ada mini games ya kalau kalian perhatiin ya guys ya. Nih ada tulisannya tuh ya. Di sini ada enjoy a variety of mini games. Jadi kemungkinan besar ini game bakal ada mini gamesnya lagi beberapa ya. Ini sepertinya kayak kita disuruh ngambil kacang-kacangan, tapi kita dikejar sama kacang juga gitu loh, kacang besar. Oke. Terus di sini kita belum baca ini guys. There are 10 outings in all, including parks, ada taman, ada pantai, ada taman anjing, ada akuarium dan museum guys. Dan kita bisa ngambil-ngambil foto ya. Terus yang selanjutnya bisa customize the family outfit. Oh, berarti kita bisa ganti-ganti baju dari karakter-karakter ini ya. Oke. Ya, kalau kalian suka game-game family friendly bisa sih main ginian ya. Tapi apakah ada berantemnya guys? Kayaknya nggak ada deh. Dan cuma nyampe sini doang. Kita bakal coba lihat langsung ya trailernya yang terbaru seperti apa. Oke guys, ini adalah trailernya.
Dia bakal bikin diary yang keren katanya. Sepati ngeselin ya yang giginya. Itu ada meme-nya anjing. Soka. Spy X Anya Operation Memories. Nanti. Tadi gue pengen nge-skip, pengen pause ya. Nanti aja deh, kita tonton dulu sebentar guys. A day starts at home. Bisa ngasih makan? Bisa di ke sekolah juga ya? Waku. Mini games nih ya. Jujur ini bukan game gue banget sih guys. Gue nggak tahu nih untuk game ini gue bakal beli atau enggak cuy. Outing destination. Renewal したばかりだから安心しろ。お魚。楽しそうですね。よし、ついてこい。エージェントチッチ。はしゃぎすぎてはぐれるんじゃないぞ。アーニャいっぱい遊ぶ。Benar-benar game family friendly anjing. Ini mah buat adik gue kayak cocok nih, guys. A slice of daily life drawn by temporary family. Wakata. Nah, ya. Di sini untuk release date sudah diumumin yaitu 27 Juni 2024. Ya, beberapa bulan lagi ya. Dan di sini ya, di sini untuk apa? Xbox enggak ada berarti ya. Nah, bentar kita bakal coba breakdown dulu ya guys ya. Di game ini tuh ada apa aja sih sebenarnya? Ini cuman dia ngobrol-ngobrol doang, ntar guys. Nah, ini ya, ini udah kelihatan banget nih. Di sini sebenarnya dari sini tuh udah kelihatan semua nih, guys. Ini contoh mini games-nya nih yang di atas yang Peanuts tadi. Dan ini kayaknya kita bisa jalan-jalan keluar dan ini waktu kita di akuarium. Kemudian ini di ruang makan kayak lagi ngobrol-ngobrol dan ini kayak lagi di park nih, guys. Ini lagi di park ya. Ini lagi di park dan ini gua enggak tahu di mana. Ini juga termasuk di park nih, guys. Kayak di park gitu ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang waktu di beach ya, yang di pantai. Dan ada mini games lompat-lompat beginian. Waduh. Mini games-nya benar-benar mini games kayak zaman dulu banget ya, anjir. Bentar. Nah, di sini mungkin kita bisa jalan-jalan juga kayak di sekolahnya. Ini ada menu memories, return home, control, action. Ini apa nih action-nya? Gua enggak tahu nih ya. Oke, ini kayaknya kita ini ya, kayak bisa jalan-jalan di sekolah-sekolahnya gitu loh. Dan kita kayaknya bisa cobain kayak games-games yang ada di sini, guys. Tuh ya. Tuh, nih, wait. Ada kata-katanya nih ya. Let's find out what you are interested in and check it out. Jadi kita kayak harus cari tahu sendiri apa yang kita suka, guys. Oke, wait. Di sini menunya ada banyak banget ternyata ya. Ada home life, ada school life, ada papa's job, ada mama's job. Apakah ada berantem-berantemnya juga, cok? Gue jadi penasaran nih. Nah, di sini untuk ini kayak mini games-nya gitu ya, bisa pilih-pilih, guys. Oh iya benar, cok. Mini games saya. Dan ini adalah outing destination ya. Kalau misalkan kita hitung ada 10 harusnya tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya benar. Ada 10 outing destination yang bisa kita masukin ya. Nah ini akuarium, kayaknya kita harus dapetin momen-momen tertentu gitu ya, kayak ngambil foto. Nah nanti kalau misalkan dapet bakal masuk ke sini cuy, kayak sih seperti itu. Ya udah gitu doang ya, sisanya paling jalan-jalan doang. Gua nggak tahu sih apakah nanti dunianya bakal open world banget gitu, yang luas banget gitu, atau kayak cuman kecil aja gitu dalam kapasitas kecil ya. Tapi semoga aja luas sih guys. Tapi masalahnya, aduh, ini bukan game gue banget cuy. Gue jadi bingung nih mau beli atau kagak ya.
Ntar kalau misalkan gamenya rame, gue beli dah. Tapi kalau misalkan hype-nya biasa aja, gue kayak kagak deh, guys. Dan oke, kita langsung ke game yang terakhir ya. Dan ini adalah game yang terakhir, yaitu Sandland, teman-teman. Ini Sandland seinget gue ada animenya deh. Soalnya waktu itu di Discord itu ada yang kasih tahu tentang game ini. Dan gue jujur, aku waktu pertama kali lihat kayak masih bingung sih apakah gue bakal beli game ini atau enggak. Cuman ternyata waktu gue di YouTube itu hype-nya lumayan tinggi juga game ini ya. Namanya Sandland dan ini sudah bisa dijual. Ini kayaknya ini bakal rilisnya di tanggal 25 bulan 4 ya, Januari, Februari, Maret, April. April 2025 guys, sepertinya ya. Oke, ini ada newsnya. Tapi sayang ini untuk website dari Bandainya justru nggak ada, coy. Jadi bahasa Jepang anjing. Tapi ya udahlah, kita di sini bisa lihat. Untuk trailer nanti kita bakal nonton juga, guys ya. Dunia sih lumayan kalau gue bilang ya. Sandland. About. Aduh, nih. Nah, ini screenshot-screenshotnya, guys. Screenshot-screenshot yang bisa kita lihat. Karakternya kayak gini ya. Rambutnya nyatu, coy, sama kepala anjing. Ini kayak ini ya, kayak siapa? Dabura bukan sih namanya yang di Dragon Ball anjing? Dabura atau siapa gitu. Monsternya kayak gini kadal. Bisa naik robot-robot juga ya anjir, keren juga. Wah, anjir. Ini sih warna ini sih enggak tahu kenapa kontras-kontras warnanya nih kayak Kakarot banget anjir dunianya. Kayak Dragon Ball Kakarot banget ya. More. Oke, ini cuman kayak foto-foto aja sih. Wah, anjir ada skill-skill tree-nya juga ternyata di sini ya. Wah, gila, tapi ini video, guys. Nantilah kita tonton ya. Dan kita juga bisa apa gantung gitu ya, gantung nge-slide gitu. Beh, anjir trailer udah banyak banget, cok, ternyata. Ya udahlah, kita mungkin bakal lihat aja langsung ya trailer seperti apa, guys. Dan ini adalah trailer yang baru pertama kali muncul yaitu 2 minggu lalu ya. Ini yang paling terbaru, guys. The one who pulled the trigger on that bomb was the commander of the Royal Army Tank Corps. Gue penasaran nih gameplay kayak gimana ya? Belum nonton gue sama sekali, cuy. Can't let it cause yet another tragedy. Sandland. Settingnya unik ya. Settingnya kayak garis-garis gitu, guys. Kayak apa ya? Kayak gambar-gambar komik-komik lama gitu loh. Unik sih kalau gue bilang. Ada dinosaurus-dinosaurus. Nah kan ya, map-nya kayak Dragon Ball banget, anjir. Anjing bisa naik roket-roket gitu ya. Lawan dinosaurus. Wah anjir musuhnya aneh-aneh ya. Bisa ngambil batu anjing. Bisa ngambil batu guys. Wah ada kraken anjir. Wah gila seru sih. Kayak gue beli deh guys. Kayak gue beli deh game ini deh. Beyond all imagination. Gila coba bulan tahun ini bener-bener game baru banyak banget bangke. Karakter kayak karakter apa ya? Gue kayak pernah lihat ya, tapi gue nggak lupa gitu karakter apa ya. Oh benar guys. Tanggal Januari, Februari, Maret, April. April 26 dan ini bakal rilis. Untuk platformnya di PS5, PS4, Xbox Series, Steam. Udah ya, nggak ada Nintendo Switch ya. Wah boleh sih guys. Kayaknya beli boleh deh ini game ini deh. Pre-order bonus. Standard Edition dapat apa tuh? Dapat kostum-kostum kah? Buat robot-robot itu? Ini Standard Edition ya. Kalau Deluxe Edition kita dapat gamenya, terus ada 6 consumable, ada tank weapons, ada decals kayak stiker gitu, dan ada housing DLC, anjir. Ada bisa dapat rumah ya yang Deluxe Edition ya, curang anjing pay to win. Coba yang paling mahal. Yang paling mahal dapat eksklusif figurin. Wah, gila harganya berapa nih, guys? Kayak gue harus ngecek nanti di habis ini rekaman ya. Dan ya sejauh ini ada 4 game, ada 4 game yang bakal rilis di tahun ini. Kecuali si siapa Dragon Ball ya, tapi semoga aja tahun ini bakal rilis. Dan oke, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama gue silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.